Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Yamsir, dan ini adalah kemarin sudah datang dan kembali lagi saudara Alvin. Apa kabar Alvin? Baik banget. Kita melanjutkan saudara siapa kemarin itu? Ome. Iya, Ome. Biasanya dipanggil Ome, dan nama aslinya sebenarnya itu adalah Risa. Dan saya mau tanya dulu ini, saudara Alvin. Ya, boleh. Bagaimana sih kalau kita sekolah dengan tidak sekolah itu, apa perbedaannya? Kalau sekolah banyak perbedaannya. Banyak? Kalau sekolah bisa belajar. Kalau sekolah bisa sembahyang gitu. Boleh mas, pakai bahasa Bugis? Boleh. Ya, santai kita. Kalau sekolah bisa dapat belajar sama atau dapat teman baru. Terus? Dapat kesiplinan. Iya. Biasanya itu tidak pernah bolos, kan? Oh, tidak pernah. Wah, saya kira pernah bolos. Kecuali SMP. Ternyata saudara dia pernah bolos juga. Nah, biasanya itu merokok ya? Tidak. Oh, tidak. Ternyata bagus juga. Nah, sekolah itu sebenarnya bagaimana? Apakah harus merokok di kelas ataukah bagaimana? Sebenarnya tidak. Oh, tidak. Iya. Bagus enggak kalau orang begitu? Tidak, Ji. Oh, tidak, Ji. Oh, ternyata tidak. Jadi, apalagi ya. Tapi kesehariannya kalau ke sekolah itu sering terlambat tidak? Terlambat? Oh, belum pernah. Oh, belum pernah? Iya. Oh, iya. Masa sih terlambat, Ki? Nah, dihukus sih, Ki. Dia itu penampar. Oh, tidak benar, Ki. Iya. Di mana sekolahnya? Di Alia. Alia di mana itu? Di Tachibi Akai. Oh, itu yang MA Al-Mubarak Tachibi. Iya, ya. Di situ. Oh, iya. Bagaimana perasaannya karena berapa kilo rumahnya dari sekolah? Sekitar 20 mungkin. Oh, 20. 20 atau 10? Kalau 10. Dari pasar aja sama pergi masjid aja. Oh, jauh dia. Iya. Itu jauh juga saudara. Yeah. Ternyata tidak pernah juga terlambat, cuma SMP. SMP-nya itu kan dekat mananya. Yeah. Ini jauh tapi tidak terlambat. Tapi bagaimana ini Alvin? Pelajaran apa yang paling disuka? Dan pelajaran apa yang paling tidak disuka? Pelajaran yang tidak aku suka, matematika. Oh, matematika, mohon maaf ya. Ya. Apa lagi? Kalau yang suka iya, yang paling disuka itu yang lebihnya apa tuh, bagaimana? Bahasa Inggris. Wow, bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Ya, Moga saja belajar bahasa Inggris. Katanya dia paling suka itu bahasa Inggris. Jadi pintar bahasa Inggris. Tidak terlalu. Oh, tidak terlalu. Yeah. Dia guru bahasa Inggris katanya. Jadi maaf ya. Ya, tiba-tiba juga. Nah, ternyata dia tak terlalu suka. Ternyata dia suka itu adalah komunikasi ya. Yeah. Ah. Biasanya itu kalau tugas-tugas yang dikasih, apakah selesai atau tidak? Agak selesai, tidak. Biasanya dikasih di mana? Di sekolah. Di sekolah ya. Tapi kalau di sekolah kan ada teman-teman ya? Iya. Yeah. Saling cantik? Biasa. Oh, biasa. Nah, ternyata begitu juga. Karena saya tidak. Tapi perbandingannya itu kalau kita kan sekolah di swasta, apakah ada perbedaan antara sekolah swasta dan sekolah? Ada. Agama, belajar agama. Oh, iya. Kalau di
sekolah swasta yang agamanya banyak. Nggak tahu juga. Ya kalau di kalau tingkat SMA itu tahu saya begini, cuma satu saja pendidikan agama Islam. Iya. Kalau di Ali kan banyak tak? Iya. Apa-apa itu? Selawat duha sama selawat-selawat anunya. Bukan tadi tadi. Iya. Saya mata pelajarannya mana yang mana? Mata pelajarannya BTHQ. Satu. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Sama apa? Satu. Iya. Al-Quran hadis. Ya Al-Quran hadis. Oke. Okay. Bahasa Arab. Al-Quran. Eh, Vicky satu. Iya, Vicky. SKI satu. Iya. Saya tahu karena kenapa. Pernah juga. Tapi tidak pernah mengajar di India. Nah, kalau begitu, suka dukanya sekolah di yang sekarang itu. Tidak ada. Wah, kalau dukanya gimana? Kalau duka luar biasa. Ya gitu aja. Tapi biasanya kita mau berkembang juga ya. Iya. Yeah. Kalau di sekolah itu tergantung mau berkembang atau tidak. Kalau saya mau. Iya, mau. Nah, ini berdasarkan pengetahuan saya begini, Saudara Alfi, kalau mau berkembang, dimanapun sekolah, sekolah besar, sekolah kecil, yang penting niatnya adalah mau berkembang, cari pengetahuan di luar. Di dalam kan cuma dikasih pengetahuan. Iya. Ini dasar saja. Kalau di luar kan, enak. Apa? Itu? Iya. Mana lagi hujan? Oh maaf, karena pakai jaket ini. Iya, saudara agak dingin. Iya. Ternyata setelah pakai jaket ya agak panas ini. Iya, karena sekarang kan musim hujan ya. Musim hujan. Iya, musim hujan sekarang. Ya karena tadi hujan deras. Sempat diguyur tadi. Besok? Oh, sekolah besok? Iya, sekolah. Ujian lagi? Kurang tahu juga. Kenapa kamu tidak tahu? Oh, mesti ujian sampai kan. Oh, iya. Tidak ada yang jarang ke buka roster. Kecuali ke alumni. Kalau di situ. Jadi bagaimana belajar? Kalau belajar cuma kalau mau kalau malam buka anu. Oh, buka rahasia. Oh, kalau malam baru belajar ya. Iya. Yeah. Kalau paginya sampai sore santai. Oh, santai. Baik ini. Bagus ini kan. Jangan ditiru ya, guys. Nah, tapi tetap belajar ya. Iya. Yeah. Nah, saudara Alfi ini biasanya kalau keluar pergi keluyuran apa ataukah ada tujuan tertentunya? Happy. Iya. Yeah. Karena kalau di situ terus bosan. Oh, biasanya katanya kalau di rumah terus bosan. Kecuali kalau ada mau minta bantuan. Oh iya. Iya. Yeah. Ini saudara Alfi. Jadi karena bosan, sehingga dia cari pengetahuan di luar supaya harapan itu kan juga untuk masa depan ya. Iya, insya Allah. Tapi sekarang kan berkembangnya di sekolah, di sekolah itu organisasi yang paling berkembang di situ ada nggak? Tidak ada. Kalau saya ini berkembang. Iya. Pramuka. Tapi jarang kan? Kalau jarang nih. Iya. Begitu.
Tapi mungkin di belakang hari nantinya, kedepannya bulan-bulan berikutnya mungkin sudah mulai aktif. Mungkin aktif kan, insya Allah. Ya. Anak pramuka juga? Iya. Wah, bagus sih. Kalau anak pelamera bukan? Pelamera juga. Oh, iya kan? Di cekatan. Tapi tahun lalu ikut di Agustus? Iya kak, ikut kak. Ikut. Juga. Gimana? Apakah banyak dapat juaranya? Oh, lumayan banyak. Juara umum bukan? Bukan kak. Bukan, tapi banyak ya. Iya. Jadi saudara aku walaupun sekolahnya kecil, ya, tapi banyak juaranya juga kalau keluar. Organisasinya yang dibawakan adalah pramuka dan dia sering bersama dengan teman-teman ya. Iya kak. Dia sering dapat juara. Nah. Sekolah kecil walaupun sekolah kecil, tapi otak semakin besar. Mana nantinya? Apa cita-citanya saudara Alvin setelah lulus? Komisi pak. Oh, amin. Amin, amin. Ya, amin. Semoga tercapai cita-citanya. Si Alvin disampaikan? Kita tunggu. Mama bagus lagi terasi guys. Racing. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.